ya, saya kira kita dari Dinas Pemadam Kebakaran sudah mempersiapkan itu. Ya, bagaimana dengan program-program kita untuk Makassar Selatan. Yang kita siapkan itu ada kegiatan, ya, kegiatan yang nanti itu kemudian ya. Jadi buka aplikasi yang nanti akan kita coba dimasukkan di ruangan ini. Aplikasi bagaimana pada saat terjadi kebakaran atau terjadi penyelamatan itu langsung sekali tombol itu sudah langsung di-share semua ke forum kita di pemadam kebakaran, lengkap dengan alamatnya, titiknya, saya lengkap dengan data siapa yang mengirim. Jadi tidak ada lagi kabar yang hoax, ya, karena selama ini masih ada juga kabar-kabar hoax. Begitu kita tiba di lokasi, ternyata kejadian itu tidak ada. Ya, jadi dengan aplikasi ini, dan ini kita mengajak semua lapisan masyarakat untuk masuk dalam aplikasi itu. Termasuk yang sangat membantu sekali ini yang ojek online, ya, yang Gojek, Grab, yang seperti itu, termasuk yang seperti itulah. Nah, kita mengajak semua memberikan dengan aplikasi itu, karena mereka ada semua di setiap sudut jalan, mereka semua ada. Jadi malam pun juga, tengah malam pun juga ada, termasuk yang online ini, yang Gojek seperti itu. Jadi begitu mereka dapat informasi atau langsung melihat informasi, begitu langsung tombol. Jadi ada sekali tombol saya, tombol panik namanya, seperti itu. Belum dengan itu.